suatu hari. Hiduplah seekor landak. Piu! Ia tinggal bersama ibunya. Dan ia akan berangkat menuju sebuah kebun. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik gak kaget kan? Tadi kakak barusan memberikan sebuah pembukaan dengan cara suluk kuaya. Tapi kakak senang banget karena kita jumpa lagi di Dongeng Ceria spesial 10 nilai anti korupsi bersama Kak Rona Mentari. Dan kali ini, ini apa? Apa coba kurang keras? Wah, bener, ini adalah landak. Namanya adalah Lili. Namanya siapa? Benar banget, Lili. Apa yang mau kamu sampaikan ke adik-adik di rumah? Enggak kok. Aku cuma mau cerita pengalaman aku. Pengalaman kamu yang mana? Ah, yang itu, Kak. Kan Kak Rona pernah aku ceritain. Oh, yang kemarin itu. Coba diulangi lagi, Kakak. Agak-agak lupa-lupa ingat. Gini, Kak. Oh iya, benar-benar. Ya udah, Kakak cerita itu ya. Iya, Kak, ceritain. Nanti aku juga ikut cerita ya. Boleh. Nah, adik-adik di rumah, jadi Lili pernah punya pengalaman. Ketika itu, ibunya sedang sakit. Wah, karena ibunya sakit, Lili berusaha menggantikan tugas ibunya untuk pergi menuju kebun mencari makanan. Lili pun berjalan. La 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 la. Kebun, Lili mencari makanan untuk ibunya dan untuk dirinya. Wah, ketika semuanya sudah berada di keranjangnya, Lili pun berjalan menuju ke rumahnya. Lili memang sendiri. Awalnya ia takut. Sebelum berangkat, sempat nangis dulu. Oh, ibu, tapi kan aku belum pernah berangkat sendiri. Masa ibu tega sih membiarkan aku berangkat sendiri? Loh, anakku Lili, kamu sudah gede. Harus berani, kalau ada apa-apa, kamu harus berani. Kan kamu punya Allah yang selalu lindungin kamu. Jadi selalu ingat itu. Kemudian Lili pun berani. Ya udah deh, ibu. Lili berangkat, doain Lili ya. Biar gak takut. Tenang, ibu pasti mendoakan. Kemudian itu terjadi. Lili berangkat ke kebun, mengambil makanan, dan kemudian ia pulang. Wah, hampir selesai misi Lili. Besar dan bersiap mematok Lili. Kamu sepertinya nikmat sekali jika aku makan hari ini. Aku makan kamu, aku akan terbebas dari kelaparan selama seminggu. Kata ular itu. Ular, jangan makan aku. Aku masih kecil. Ah, tidak. Aku akan memakanmu sekarang juga. Ha, 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 ha. Wah, Lili takut. Ia bersembunyi. Ah, aku takut. Aduh, gimana? Wah, tapi Lili ingat. Apa kata? Kata ibunya kalau dia harus berani. Ia juga pernah dikasih tahu sama temennya Bang Sidik. Bang Sidik selalu bilang.